Roh keluar dari mulut dan hidung berhembus keluar. Saat itu matamu menengok roh keluar, biji matamu melotot menengok roh keluar. Dan waktu itulah anakmu yang sayang buah hati belayan jiwa menengok kau pun takut. Ayah! Hey! Istrimu yang katanya, abang jangan pergi lama-lama ya, adik enggak berani tidur sendiri. Itu rohmu keluar, kau tinggal jasad, kau sejuk macam es batu. Ditengoknya, dia pun takut menengok, hantu ini katanya. Sampai akhirnya mereka pergi ke masjid memanggil Tuan Imam. Tuan Imam, tolonglah datang ke rumah. Ayah kami dari tadi malam jam 1 matanya tak tertutup, melotot. Begitulah Pak Imam. Akhirnya Tuan Imam datang memejamkan mata. Allahumma ghafir li Abdus Samad warfa' darajatahu ma'al ghabirin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Belum lagi Pak Imam, tak jadi Pak Ustaz. Mana yang sombong? Selama ini sombong. Setiap kali Tuan Imam memanggil, ayyallah salat, dia selalu mengejek, kau aja duluanlah. Besok Tuan Imam bertanya, Bapak kenapa tak ke masjid subuh tadi Pak? Saya sebetulnya sudah siap-siap mau ke masjid Pak Imam, tapi itulah azan Pak Imam itu membuat saya makin ngantuk. Memangnya salah saya apa? Kata Pak Imam. Tadi malam saya dengar, as-salatu khairum minan naum. Pak Imam itu disalahkannya. Pak Imam ini lurus-lurus saja. Yalah, kalau gitu besok aku rubah lagunya. Kata dia. As-salatu khairum minan naum. Tetap juga tak datang. Rupanya dia hanya mengolok-olok, mengejek-ejek saja rupanya. Tapi sampai masanya, hai kau yang angkuh, hai kau yang sombong, dicabut Allah macam tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali, macam mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah, macam kambing dikuliti hidup-hidup. Sekarang kau yang sombong, rasakanlah ditarik. Ada yang mati dalam keadaan bibir mereng sebelah, ada yang mati dalam keadaan jangan dipotong. Makanya kalau ada jenazah mati, jangan foto jenazah. Ini fotonya, di fotonya jenazah emaknya, jenazah bapaknya, jenazah atuknya, jenazah neneknya, di fotonya, di uploadnya ke FB. Belum tentu kalau dia hidup orangnya ridho foto dia dipajang seluruh Indonesia, 5000 friend mengambil foto itu. Mereka cetak, diletakkannya di dapur ngusir tikus. Jangan, itu bukan konsumsi publik. Belum tentu kita bisa minta izin. Intinya saya ceritakan ini, betapa kau tidak ada apa-apanya. Dulu kau punya kuasa, dulu kau bersuara lantang, dulu kau punya harta. Sampai masanya kau sama seperti keluar dari perut ibumu. Akhrajakum min butuni ummahatikum. Dia yang mengeluarkan engkau dari perut ibumu. La ta'lamuna syai'a. Kau tak tahu apa-apa. Ada orang keluar dari perut ibunya bawa mobil mewah. Ada orang keluar dari perut ibunya bawa cincin. Cantik kan? Ini batu dari biren nih. Sesuai pula baju hijau batu kuning. Macam tahu aja. Tinggal semuanya. Baju yang cantik tinggal, batu cincin tinggal, peci tinggal. Datang dokter dari puskesmas, merasa leher, merasakan detak nadi. Ada lagi katanya. Hidung nafas. Tak ada. Jadi gimana dok? Bungkus. Mana kain sutra kebesaran yang dibeli 1 meter 5 juta? Mana cincin emas yang besar dipakai berlingkar-lingkar? Mana duit yang banyak? Tinggal. Yang kau bawa hanya kain kapan yang tak berjahit pinggir. Jangankan jahit tengah, jahit pinggir pun tidak. Disobek pakai gigi kerak. Akhirnya mereka susun. Sekaya-kaya orang pakai baju paling banyak 3 lapis. Lapisan pertama singlet, lapisan kedua baju, lapisan ketiga sorban, lapisan keempat tak ada. Kalau sampai ada lapisan keempat, 4 lapis, 2 kemungkinan. Pertama kedinginan, kedua demam.
lalu yang kau bawa mati itu apa? Inilah yang kau bawa mati malam ini. Setiap langkah kaki yang datang dari rumah tadi akan bernilai ibadah di hadapan Allah. Mendengar selawat dari munsyid, suaranya nasyid, suaranya yang bergema, masya Allah, selawatnya masya Allah, telingamu mendengar, itu yang akan menjadi amal saleh. Engkau duduk di majlis malam ini, perjuangan paling besar. Sengaja pentas ini dibelah di tengah, laki-laki sebelah kiri, perempuan sebelah kanan. Kenapa susunannya begini? Karena ketika menghadap saya, laki-laki menghadap begini dan perempuan ada di sebelah kiri, karena rusuknya sebelah kiri yang sudah hilang. Maka dari celah-celah tiang besi itu dia berkata, kau adalah tulang rusukku. Insyaallah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sama jumlah laki-laki dan perempuan dipasang di tengah. Itulah kalau ada yang mengatakan perempuan lebih banyak daripada laki-laki, di Biren itu tak terjadi. Karena pembagiannya sama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun yang terjadi, kau akan mati. Tapi jangan gara-gara ceramah ini lalu pulang pengajian ini bawaannya semua mau mati. Gimana kebun sawitnya jadi kita panen besok? Ah, udah saya tebing, saya mau mati. Bawa sepeda motor tak lagi lihat tengok lampu merah, lampu hijau. Tangkap sama pak polisi, prit. Kenapa lewat? Saya tak perlu lagi pak polisi, saya mau mati. Itu tujuannya. Tetap jaga rendah hati, jangan angkuh, jangan sombong, jangan takbur. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa yang tak masuk surga itu ya Rasulullah? Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Biji sawi itu sebesar apa Pak Ustaz? Tai coro. Tai kecoa. Tengok pakai mikroskop sebesar tai kambing. Begitu tengok aslinya, kecil rupanya. Sekecil itu ada sombong sedalam hatimu, sebesar ujung rambut, sebesar tapak kaki semut yang hitam, di atas batu yang hitam, di tengah malam yang kelam, di tengah samudera yang luas, akan ditampakkan Allah Ta'ala. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحباء. لا إله إلا الله محمد رسول.